Halo, selamat datang lagi di channel Asah Otak. Video menarik kali ini adalah tentang tes kepribadian dengan judul Apa Pekerjaan Yang Cocok Untuk Kepribadianmu? Kami menyediakan 10 soal. Kamu punya 5 detik untuk memilih 3 pilihan jawaban. Terdapat poin untuk setiap pilihan jawaban. Hitung poinmu dan lihat hasilmu di akhir video. Ayo kita mulai. Pilih salah satu. Kerja cepat, kerja berkualitas, atau kerja keras. Tipe kerjamu yang mana, guys? Pilihan 1 0 poin, pilihan 2 10 poin, pilihan 3 20 poin. Kamu tipe orang yang datang on time, kurang on time, atau tidak on time? Pilihan A 20 poin, pilihan B 10 poin, pilihan C 0 poin. Kamu menyelesaikan pekerjaan berdasarkan apa yang ingin kamu lakukan, sesuai dengan list, atau mana yang bisa diselesaikan lebih cepat? Pilihan A 10 poin, pilihan B 20 poin, pilihan C 0 poin. Pilih salah satu. Kerja lapangan, kerja kantoran, atau kerja sosial. Pilihan A 20 poin, pilihan B 0 poin, pilihan C 10 poin. Kelemahanmu adalah tidak konsisten, bosi, atau tidak teliti. Yang mana kelemahanmu, guys? Pilihan A 20 poin, pilihan B 10 poin, pilihan C 0 poin. Yang paling penting dalam suatu pekerjaan adalah gaji, kenyamanan, atau kemudahannya. Mana menurutmu yang paling penting? Pilihan A 20 poin, pilihan B 10 poin, pilihan C 0 poin. Temanmu melihatmu sebagai orang yang kreatif, pintar, atau mudah bergaul. Pilihan A 10 poin, pilihan B 20 poin, pilihan C 0 poin. Pilih salah satu. Seni, sains, atau sejarah. Topik mana yang paling menyenangkan bagimu? Pilihan A 10 poin, pilihan B 20 poin, pilihan C 0 poin. Kamu merupakan orang yang berpikir secara logika, pemikir cepat, atau pemikir kreatif. Mana tipe berpikirmu, guys? Pilihan A 20 poin, pilihan B 0 poin, pilihan C 10 poin. Kamu lebih suka pekerjaan yang jam kerjanya bebas, terjadwal, atau tidak terduga. Kira-kira yang mana yang paling menantang bagimu? Pilihan A 0 poin, pilihan B 20 poin, pilihan C 10 poin. Nah guys, itu dia pertanyaannya. Untuk hasilnya, silahkan hitung dulu poinmu. Skor 0 sampai dengan 50 poin, kamu sang pemandu. Kamu bisa diterima dimanapun. Orang menyukaimu karena kamu adalah pendengar yang baik, pandai berkomunikasi, memiliki selera humor yang bagus, dan biasanya tipe ini juga memiliki pengetahuan yang cukup luas. Mereka dapat mengukur emosi dengan baik. Pekerjaan yang tepat untuk tipe ini adalah wakil presiden, bartender, analis pasar,
pekerja sosial, pengatur hubungan publik, guru, laboran, atau perawat. Jika skormu 60 sampai dengan 100 poin, kamu adalah sang seniman. Kamu bahagia menjadi dirimu sendiri. Hidupmu penuh warna dan terinspirasi dari koneksimu dengan orang-orang dan idenya. Tantangan terbesar bagimu adalah rencana untuk masa depan. Kamu merupakan tipe yang sulit diprediksi, bahkan oleh orang-orang paling dekat denganmu. Pekerjaan yang cocok untukmu adalah artis, pelukis atau penyanyi, arsitek, penulis, fotografer, chef, desainer, atau editor. Untuk kamu yang skornya 110-150 poin, kamu adalah sang pemimpin. Kamu tipe yang spesial. Orang-orang dengan tipe ini dikaruniai karisma dan kepercayaan diri yang dapat mengontrol banyak orang untuk mencapai suatu tujuan. Apabila diberikan waktu dan sumber daya yang cukup, kamu dapat memperoleh apapun yang kamu inginkan. Pekerjaan yang cocok untukmu adalah presiden, hakim, pengacara, kepala sekolah, pengusaha, akuntan, project manager, dan juga teknisi. Bagi yang skornya 160 sampai dengan 200 poin, kamu adalah sang ilmuwan. Kamu adalah jenius yang sangat sulit ditemukan. Kamu menyukai konsep abstrak dan teori yang tidak disukai sebagian besar orang. Biasanya tipe ini cenderung lebih senang bekerja sendiri, lebih fokus terhadap masa depan, dan memiliki pemikiran yang logikal dan kritis. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini adalah peneliti, dokter, astronot, manajer, komputer programmer, atau historian. Nah guys, apa pekerjaan yang cocok untukmu? Jangan lupa share hasilmu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton.